Kecoh kononnya warga Palestin yang baru dibawa masuk ke Malaysia sudah tunjuk belang. Video yang tular dakwa seorang pemuda Palestin dicekup kerana mengintai rumah pelajar wanita. Menerusi pesanan WhatsApp yang disebar, penghantar tuduh mereka berani buat hal meski tak sampai seminggu sampai di negara ini. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Sebenarnya, rakaman terbabit merupakan video lama. Pelaku juga tiada kena mengena dengan kumpulan warga Palestin yang baru dibawa masuk. Usah semai kebencian, biarpun tak setuju dengan usaha bawa masuk warga Palestin untuk dirawat di negara ini. Penyebaran berita palsu boleh mencetuskan rasa tak senang masyarakat. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.